Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengingatkan kepada kalian supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, jika keluar rumah, memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dan hindarilah kerumunan. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita mulai dengan membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama. Istiqdah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membaca teks Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah menghafal surat Al-Kautsar. Bagaimana caranya untuk menghafal surat Al-Kautsar? Caranya adalah sangat mudah, yaitu kalian lafalkan ayat per ayat secara berulang-ulang hingga hafal. Sekarang coba kalian perhatikan bacaan Pak Guru, kemudian nanti kalian ikuti. Kita mulai dengan membaca Ta'awudz dan Basmalah. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ayat kedua, silakan diperhatikan bacaan Pak Guru. Fasholli lirabbika wanhar. Kalian ikuti ya, 1, 2, 3. Fasholli lirabbika wanhar. Yang terakhir, perhatikan. Inna syani'aka huwal abtar. 1, 2, 3. Inna syani'aka huwal abtar. Nah anak-anak, setelah menyaksikan video ini, nanti di rumah kalian baca berulang-ulang sampai hafal. Kemudian kalian video, kalian kirimkan ke Bapak Guru. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.